Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nazu Andriani dalam acara Salam Pramuka. Nama saya Adi Hasan Idin, Dewan Juri Pramuka Juara tahun 2017.
kegiatan Pramuka Juara tahun 2023 ini atas kerjasama antara Bakir Cabang Gerakan Kota Bogor dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor. Dan kali ini, tahun ini dilaksanakan selama 2 hari dari hari Kamis dan Jumat, Maret 2023. Selanjutnya kami sampaikan ucapan selamat bagi adik-adik peserta yang telah melalui berbagai proses seleksi yang diselenggarakan oleh pihak panitia. Dan kami yakin Pramuka Juara kali ini adalah pramuka juara terbaik yang mewakili Pramuka Kota Bogor yang akan memasuki era dan tahun depan. Harapannya bukan hanya pramuka juara tapi menjadi duta pramuka, di mana adik-adik nanti akan bertugas untuk selama 1 tahun melakukan sosialisasi bagaimana pramuka dan menjadi postur gerakan Pramuka Kota Bogor di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Demikian, mudah-mudahan adik-adik berminat. Sampai ketemu lagi tahun depan dalam acara Duta Pramuka 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Perkenalkan, saya Asep Rizali Syahdar dari Kuartir Ranting Bogor Timur, Pangkalan Mandua, Kota Bogor. Kegiatan ini sangat seru banget. Apalagi banyak peserta yang sangat bersaing di kegiatan ini. Semoga pramuka juara bisa lebih baik lagi ke depannya agar para peserta lebih tertantang dalam mengerjakan apa-apa tugas yang ditugaskan oleh para panitia. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan atau kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kesan dan pesan saya mengikuti kegiatan Pramuka Juara tahun 2020 ini pastinya sangat seru dan asik banget. Banyak sekali pengalaman dan juga ilmu yang baru yang baru saya dapatkan di kegiatan ini. Mulai dari cara makan yang baik seperti apa, bagaimana cara jalan yang baik seperti apa, dan lain sebagainya sebagai seorang perempuan. Mungkin harapan saya untuk kedepannya, saya berharap Pramuka Juara tahun 2023 atau Pramuka Juara akan terus dilaksanakan kedepannya dan lebih baik lagi karena bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan juga kreativitas anggota pramuka di Kota Bogor. Mungkin cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sekian salam Pramuka hari ini. Saya Nazwa Andriani, pamit undur diri dan salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.